الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أما بعد. الحمد لله، kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama pada malam ini, hari yang ke-20 Syawal dalam yang ke-21. Ini bermakna Syawal makin beransur-ansur pergi meninggalkan kita. Alhamdulillah kita dapat sampai pada malam ini. Walaupun tadi doa agak tak sempat dah sebab ada musibah sikit. Kebetulan tuan-tuan betul tayar kereta terpancit. Rasa-rasa tak sempat dah. Alhamdulillah sempat walaupun tak sempat tak maju apa semua. Alhamdulillah kalau kita bersama, insyaAllah malam ini kita sambung surah yang kita tinggalkan. Surah yang kita tinggalkan sebelum Ramadan yang lalu, iaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la, surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Insya-Allah saya dah baca ayat-ayat yang lalu sambung dia punya huraian. Permulaan surah ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan mengikut kata sepakat para ulama. Riwayat-riwayat yang menyebut ayat-ayat yang lain yang mula diturunkan itu adalah tidak dapat dipegang. Ujar Al-Imam Ahmad, kami telah diceritakan oleh Abdul Razak, kami telah diceritakan oleh Mu'ammar Ibn Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata, wahyu pertama yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi-mimpi yang benar dalam masa tidur. Beliau tidak melihat satu mimpi melainkan mimpi itu datang dengan jelas seperti serlahan cahaya pagi. Kemudian beliau diberi kegemaran bersedia di tempat yang sunyi. Beliau bersemadi di Gua Hira. Saya pun dia kenapa menggunakan perkataan bersemadi. Beliau bersedia di Gua Hira. Di sanalah beliau beribadah beberapa malam lamanya sebelum beliau pulang kepada keluarganya dan berbekal untuk itu. Kemudian beliau pulang lagi kepada Khadijah dan berbekal pula seperti itu sehinggalah datanglah kebenaran semasa beliau berada di dalam Gua Hira. Ia didatangi malaikat Jibril yang berkata kepada beliau, bacalah. Jawab beliau, aku tidak pandai membaca. Dan beliau bercerita, lalu malaikat itu datang memelukku hingga membuat aku penat. Kemudian ia melepaskan aku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Lalu ia memelukku kali kedua hingga membuatku penat. Kemudian ia melepaskan aku sambil berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak pandai membaca. Lalu ia memelukku kali yang ketiga hingga membuat aku penat. Kemudian ia berkata, iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dengan ayat-ayat ini dalam keadaan menggigil hingga beliau masuk ke dalam rumah menemui Khadijah dan berkata, selimutkan aku. Lalu mereka menyelimutkan beliau sehingga hilang ketakutannya. Lalu beliau berkata, wahai Khadijah, mengapa abang menjadi begini? Kemudian beliau menceritakan kepada Khadijah apa yang telah
apa yang telah berlaku dan berkata. Abang bimbang terhadap diri abang, lalu dijawab Khadijah, tidak. Tidak senangkan hati abang. Demi Allah, Allah tidak sekali-kali akan menghinakan abang, kerana sesungguhnya abang seorang yang sentiasa membuat hubungan yang baik dengan kaum kerabat, sentiasa bercakap benar, sentiasa menolong orang-orang yang lemah, memberi bantuan kepada orang yang tidak berharga, sentiasa memuliakan tetamu, dan sentiasa menolong atas peristiwa-peristiwa yang benar. Kemudian Khadijah membawa beliau bertemu dengan Waraqah Ibn Naufal, Ibn Asad, Ibn Abdul Azza, Ibn Qusay, iaitu sepupu Khadijah, sebelah bapanya. Dia adalah seorang yang telah memeluk agama Nasrani pada masa jahiliyah lagi. Dia boleh menulis kitab dalam bahasa Arab dan telah menulis kitab suci Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki Allah. Dia seorang tua yang telah buta matanya. Lalu Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Kata Waraqah, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan segala apa yang dilihatnya. Kemudian Waraqah berkata, itulah malaikat yang diturunkan kepada Musa. Aku berangan-angan kembali muda belia. Aku berangan-angan semoga aku masih hidup sewaktu engkau diusir keluar oleh kaum engkau. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku keluar? Jawab Waraqah, ya. Tiada siapa pun yang datang membawa apa yang dibawa engkau, melainkan ia akan dimusuhi. Jika aku sempat dengan masamu, aku akan memberi sepenuh pertolongan kepadamu. Tetapi tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia. Hingga akhir hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Az-Zuhri. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang saya baca tadi adalah terjemahan dari satu hadis yang cukup panjang. Satu hadis yang cukup panjang yang mana hadis menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya nak cerita sikit tentang proses penurunan wahyu daripada Allah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang ada di tangan kita ini 30 juzuk, 114 surah, 6200 ayat lebih, merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penurunan Al-Quran berlaku secara dua peringkat. Peringkat yang pertama daripada Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, adapun ke Baitul Izzah. Daripada Lauhil Mahfuz turunnya Quran ini secara serentak, secara sekaligus. Maksudnya dia turun serentak 114 surah, dia turun serentak 6,000 ayat lebih, dia turun serentak 30 juzuk. 6,200 ayat lebih ini Quran yang ada di tangan kita, Quran Mushaf ataupun Quran Rasam Usmani. Tuan-tuan, Quran yang paling tepat adalah Quran Rasam Usmani. Jadi tuan-tuan, Quran, kita kata Quran Hijaz, Quran yang ditulis dulu, yang cetakan India dulu, yang setengah panggil Quran Hijai. Tuan-tuan, Quran tu kalau ada hari ini kita nasihatkan supaya dibakar. Dibakar, abunya ditanam, kerana nak menjaga kesucian Al-Quran. Kenapa? Al-Quran selain daripada Rasam Usmani, kalau kita tengok dulu, kebanyakannya adalah salah dari sudut tulisan Al-Quran. Salah dari sudut tulisan, dan kalau kita tengok, kita temui beberapa kesalahan dari sudut tulisan dan mungkin menyebabkan salah dari sudut bacaan. Sebab itu hari ini kita kata ulama sepakat
menggunakan Quran Rasam Usman yang ada di tangan kitab ini, yang tulisan dia kadang-kadang contoh Al-Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin tu Ain, Ain tidak, selepas Ain tidak ada alif ejaan dalam Rasam Usman, tapi dalam Rasam Hijai selepas tulisan Ain tu ada alif. Jadi tuan-tuan, Rasam Usmani merupakan Quran yang disepakati, yang mana telah pun kita kata ditulis ataupun disusun berdasarkan pimpinan Nabi oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Quran kita ada 6000 ayat lebih. Jangan kalau Quran orang Syiah ayat dia lebih banyak, sebab tu orang Syiah menuduh Sayyidina Utsman membuang ayat-ayat Quran. Jadi tuan-tuan, itu cerita Syiah. Kita tak boleh beritahu lah. Cuma Quran diturunkan pertama secara sekaligus kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu kepada daripada Lauhul Mahfuz ke sahabat itu dia. Yang kedua, Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Diturunkan secara berperingkat-peringkat daripada sama'id dunia, daripada langit dunia kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun mengikut keperluan. Dia turun ikut keperluan. Maknanya ayat-ayat yang turun kepada Nabi kita berdasarkan keperluan semasa. Ada ayat yang mana menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Ada ayat menjawab persoalan golongan kufar. Ada ayat menjawab persoalan sahabat atau umat Islam yang berada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun secara beransur-ansur mengambil bahasa hampir 23 tahun. Bermula ketika baru 17 Ramadhan, ketika Nabi berusia kita kata Nabi berusia 40 tahun ketika dilantik menjadi menjadi rasul. Ayat yang pertama ialah walaupun ada khilaf di kalangan ulama, tetapi jumhur ulama, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling asah kita kata di kalangan para ulama, iaitu surah Al-Alaq ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, termasuk riwayat yang dia hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab-kitab mereka. Yang mana hadis yang saya baca ni, terjemahan hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, dan Imam Muslim juga dalam sahih mereka, yang mana menceritakan bagaimana atau suasana situasi keadaan wahyu pertama diturunkan. Waktu wahyu ini, apa yang katakan wahyu ini yang berlaku pada Nabi, semuanya wahyu termasuk mimpi. Sebab itulah tuan-tuan, mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi kita banyak tak pakai. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang yang bermimpi, dia kata dia bermimpi, lepas tu dia terima benda-benda, ataupun dia bermimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu kepada sesuatu, suruh dia buat. Tuan-tuan, yang tu kita kena tapis balik. Sebab kalau orang tu bermimpi jumpa Nabi, Nabi beritahu sesuatu, ini bermakna syariat belum tamat. Sedangkan turunnya ayat yang telah pun menamatkan proses penurunan Al-Quran, dan Nabi tersebut dah selesai dah. Allah sebut dah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina. Allah sebut. Jadi bila mimpi kita ni, kena tengok balik mimpi yang macam mana, tidur waktu mana. Tapi mimpi Nabi adalah wahyu. Jadi kali pertama datangnya Jibril, tuan-tuan, Nabi melihat dalam sejarah disebut Nabi melihat Jibril alaihi salam dalam rupa bentuk asal Jibril seumur hidup baginda sebanyak 2 kali. Ini yang disebut dalam kitab sebanyak 2 kali. Kali pertama ialah pada malam turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu yang pertama, itulah malam Nabi tengok Jibril dalam rupa bentuk asal. Ketika mana Nabi sedang berada di Gua Hira, Jibril datang. Tuan-tuan, tapi Nabi dah diberi petanda oleh Allah Ta'ala.
Kalau kita lah duduk dalam gua seorang-seorang, tiba-tiba muncul orang, confirm kita lari. Ha, sebab kita tahu kita duduk seorang-seorang, tiba-tiba ada orang mai jumpa kita. Confirm dah kita kata hantu. Tapi Nabi telah pun diberi petanda, petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila Jibril datang, ya, Jibril datang kepada Nabi, Jibril kata kepada Nabi kita, wahai Muhammad, ya Muhammad, iqra. Nabi jawab, ma ana biqari. Aku nak baca apa? Aku pun tak tahu baca. Sehinggalah tiga kali Nabi Jibril memeluk Nabi, peluk-peluk tiga kali, akhirnya barulah Nabi baca ayat, Jibril baca ayat ni. Ayat yang pertama hingga ayat yang kelima dalam surah Al-Alaq, surah Al-Alaq, inilah ayat yang pertama yang turun pada Nabi. Dan bila Nabi terima ayat ni, Nabi balik. Baca Nabi keluar daripada Gua Hira, ketika itulah Jibril menayangkan wajah Jibril yang sebenar. Tuan-tuan, Nabi nampak Jibril ada sayap apa semua, tuan-tuan, sebab waktu tu Jibril tayang wajah menunjukkan Nabi, menggeletar balik takut sebab tak pernah tengok wajah Jibril yang sebenar. Tiba-tiba Jibril tayang, tiba-tiba dengan sayap apa semua, Nabi lari balik. Nabi sebut pada sampai di rumah, Nabi katakan dekat Khadijah, Zabmiluni, selimutkan aku. Ini cerita yang semua tahu. Cuma saya nak sebut di sini, tuan-tuan, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kita tengok kenapa Nabi begitu menyayangi isteri Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha arda. Di mana Nabi balik saja, tuan-tuan, Khadijah tak cakap banyak. Ini yang kita kata peranan seorang isteri. Sebab tu kadang-kadang isteri ni dia kena faham. Suami balik, jangan duk terpa tanya tak tentu pasal. Kadang-kadang bila suami balik dalam keadaan macam tu, kalau kita lah, kita akan tanya buat apa dia, pasal apa dia balik dalam keadaan takut dia. Tapi kita tengok bagaimana Khadijah memainkan peranan di dalam mententeramkan diri Nabi SAW. Waktu Nabi kata, selimutkan aku, Khadijah tak tanya pasal apa nak selimut kan? Pasal apa balik kali ni buat pelik sangat, buang tabiat ke semua. Dia tak tanya banyak. Kalau kita lah balik dalam keadaan macam tu, suruh tambah-tambah, habak pula suruh selimut pula. Confirm, orang rumah kita tanya ni pasal apa ni? Buang pitang mana ni? Buang tabiat ke apa semua? Itu yang kadang-kadang dia makan penampak. Suami suruh buat lain, dia duk tanya banyak. Kawan dah lah dalam keadaan kita kata kurang normal, dalam keadaan takut apa semua, dalam keadaan letih apa semua, tiba-tiba duk tanya banyak. Yang tu lah yang duk makan penampak. Lepas tu kadang-kadang bila berlaku pergaduhan rumah tangga, bila suami diasak dengan asakan soalan yang kita kata, sebab tu kadang-kadang bila dia asak-asak orang lelaki ni, dia bila dia kena asak, kadang-kadang dia tak jawab, tapi refleksi daripada asakan tu, yang tu yang duduk naik tangan naik kaki. Sebab tu kita tengok bagaimana Khadijah memainkan peranan menjentramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi balik, dia tak tanya banyak. Bila Nabi kata zammiluni, selimutkan aku, selimutkan, dia tak tanya banyak. Dia selimut Nabi, letak tangan atas badan Nabi, sehinggalah Nabi sendiri bersedia nak cerita apa yang berlaku. Kadang-kadang benda ni kita nampak remeh, tapi ia mendatangkan kesan dari sudut psikologi. Lepas tu kalau kita belajar ilmu psikologi, tuan-tuan, orang dalam keadaan kurang normal, bila kita asak dengan persoalan atau kita asak dengan pertanyaan, menyebabkan dia hilang pertimbangan. Macam-macam boleh berlaku. Sebab tu kita tengok Khadijah memainkan peranan yang cukup indah. Bila Nabi kata selimut, dia terus selimut, tak tanya pasal apa nak selimut, dia pasal apa, pi mana ni, apa semua, dia tak tanya, dia terus selimut, letak tangan atas Nabi, duduk di sisi Nabi, diam sehingga Nabi bersedia menceritakan kepada. Bila Nabi cerita, kita tengok peranan seorang isteri yang, kenapa Nabi sayang sangat pada Khadijah? Seorang isteri, seorang sahabat, seorang pembantu yang cukup hebat. Bila Nabi cerita dia, Nabi melahirkan, pertama Nabi lahirkan rasa takut. Nabi lahirkan rasa takut. Sebab Nabi kata,
Siapa yang maju ke aku? Apa yang berlaku pada aku? Mana waktu tu bangun Nabi sedap. Yang dia lari balik dia dalam keadaan kurang, kita kata dalam keadaan takut sehingga kita kata kurang normal, balik terus selimut, dah dia dah kembali normal, dia bertanya apa yang berlaku dekat aku? Dan dia rasa takut atas apa yang berlaku. Kita tengok peranan Khadijah mententeramkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai suamiku, tak kamu bukan orang macam ni, macam ni kamu orang yang baik. Dia menyebut tentang kebaikan Rasulullah. Tak mungkin orang akan buat jahat dekat kamu, tak mungkin Allah Taala akan buat benda yang tak elok pada kamu sebab kamu orang yang baik, orang yang tolong orang yang lemah, bantu orang susah pun semua, menceritakan bahkan nak yakinkan lagi pada suami dia. Dia kata, jom bawa jumpa sepupu dia Warqah bin Naufal. Dan kita tengok tuan-tuan, Warqah pula menceritakan apa yang berlaku itu dengan pengalaman. Warqah kata, wahai Muhammad, yang datang pada kamu itu adalah malaikat yang pernah datang pada Musa, pernah datang pada Isa. Mana dia menenteramkan lagi, menenangkan lagi jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah bagi tahu yang datang tu Jibril. Yang kedua kata Warqah, tuan-tuan, Warqah orang yang baca kitab. Warqah orang yang menganut agama wahyu. Tuan-tuan, apa kata Warqah? Tuan-tuan ingat benar yang saya baca tadi, kamu akan diusir daripada kampung halaman kamu. Kata Warqah, kalaulah aku kalau aku masih hidup, kalau aku masih hidup, kata Warqah, aku bersama-sama dengan kamu. Sehingga Nabi tanya, apakah dengan perkara ini aku akan dihalau keluar daripada kampung halamanku? Nabi baru terima 5 ayat, Warqah dah sebut, kamu akan dihalau keluar daripada kampung halaman kamu. Tuan-tuan, nak tunjuk betapa Islam ni berhadapan dengan pelbagai ujian dan cabaran. Dan Warqah kata, ya, kamu akan dihalau keluar. Dan kita tengok apa yang disebut oleh Warqah itu benar. Warqah dah mati, tapi apa yang disebut oleh Warqah itu benar. Apabila Nabi menyampaikan Islam, tuan-tuan, tak sampai 1,000 orang Fatrah Makiyah. Fatrah Makiyah tak sampai 1,000 orang yang bersama-sama dengan Nabi, yang menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak sama-sama orang, menyebabkan Nabi terpaksa berhijrah. Hijrah tinggal tanah tumpah darah. Hijrah tinggal bumi Makkah, tempat kelahiran Islam. Kerana Islam tak mampu subur, tak mampu membesar dengan begitu baik di tanah kelahiran, kerana berhadapan dengan berbagai halangan di kalangan kaum Quraisy. 13 tahun Nabi dakwah, ajak keluarga dia, ajak keluarga, ajak anak-anak, tapi Nabi mendapat tentangan. Jadi tuan-tuan, tentangan-tentangan inilah yang menyebabkan Nabi terpaksa berhijrah. Dan bila berhijrah, kita tengok lembaran baru bagi Islam, di mana Allah Ta'ala membuka satu lembaran baru apabila Islam berada di Madinah, tertegaknya kerajaan Islam Madinah. Kita tengok bagaimana Islam berkembang pesat apatah lagi selepas Fathul Makkah. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita berada di atas, saya nak bawa balik kepada, apabila kita berada di atas landasan perjuangan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, kita tengok, nak tahu apa yang kita bawa, yang kita duduk di betul ataupun tidak, kita tengok sejarah. Hayati bagi sejarah. Nabi terima wahyu yang pertama, Warqah kata, kamu akan dihalau keluar oleh penduduk negeri kamu, wahai Muhammad. Satu, kita tengok balik, kita bawa Islam, orang marah, orang benci atau tidak. Nabi bawa Islam sampai tahap orang benci, orang fitnah, orang buat macam mana, sampai tahap kemuncak nak dibunuh. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita bawa, yang kita duduk, yang kita perjuangkan, adakah kita berhadapan dengan semua? Kalau kita bawa Islam, semua orang puji tuan-tuan. Kena cek balik, mungkin ada benda tak? Ada benda tak? Kalau kita bawa Islam, orang kata tak betul yang orang kata, mananya selaras dengan apa yang dilalui oleh Nabi, maka betul lah Islam yang kita.
yang kita anut. Sebab tu tuan-tuan, kalau mudah Islam, perjuangan Islam yang kita bawa, kena cek balik ada benda tak. Kalau perjuangan Islam yang kita lalui itu payah, sukar, sebagaimana sukar Islam yang dibawa oleh Nabi, sukar Islam yang dibawa oleh sahabat, maka betul lah perjuangan Islam yang kita dulu awal. Sebab itulah tuan-tuan, bila sebut Islam ni tuan-tuan, Nabi berhadapan dengan banyak dugaan untuk nak mencapai kemenangan. Sebelum berjaya buka ni muka, macam-macam perang, macam-macam. Sehingga Nabi seri gigi patah, Nabi kena anak panah pun semua tuan-tuan. Nak tunjuk bahawa perjuangan Islam itu, perjuangan untuk memenangi Islam itu bukan benda yang mudah. Jadi, kalau hari ini tuan-tuan kita bawa Islam, orang bawa maaf. Hari ini kita bawa Islam, orang kata macam-macam. Sampai hari ini, nak cakap pun takut. Cakap, orang buat report polis. Cakap, ada orang buat report polis. Cakap, ada orang buat report polis. Sampai sabuk desa pun kena buat report polis. Jadi, maknanya, apa yang Nabi lalu dulu, kita dah lalu. Hari ini kita lalui benda. Nabi cakap Islam, orang boh, taik unta atas kepala Nabi. Nabi cakap Islam, orang tak duri depan rumah Nabi. Nabi cakap Islam, orang kata gila. Nabi cakap Islam, orang pergi report dekat Abu Jahal. Pergi report dekat Gula. Ni Muhammad telah cerita buat Islam. Muhammad telah cerita buat Islam. Hari ini bila kita cakap Islam, itu yang kita lalui maknanya. Sama seperti mana yang telah dilalui oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, ini bermakna bahawa apa yang kita lalui ini adalah sunnatullah yang pernah dilalui oleh para nabi dan para sahabat sebelum kita yang memperjuangkan Islam. Jadi ayat yang pertama ini turun ialah bukti perlantikan Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul yang mana membuktikan beliau adalah rasul akhir zaman. Ini dia ayat ini. Menurut riwayat At-Tabari dengan sanad-sanadnya dari Abdullah ibn Zubair katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hari dia cerita tak ni, dia hanya menceritakan tentang sejarah penurunan. Malaikat itu datang kepadaku semasa aku sedang tidur membawa sejenis bekas dari kain dari kain berkait yang di dalamnya ada sebuah kitab. Lalu berkata, baca. Aku pun menjawab, aku tidak pandai membaca. Lalu ia memelukku hingga aku sangka aku tentu mati. Kemudian ia melepaskan aku dan berkata, baca. Aku pun menjawab, aku tak. Aku nak baca apa? Aku jawab begitu untuk mengelak supaya ia tidak memelukku lagi seperti tadi. Lalu ia pun berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat alamin insana nama lam ya'lam. Ujur beliau, lalu aku pun membaca hingga habis. Kemudian ia beredar meninggalkan aku. Aku pun terjaga dari tidurku dan aku merasa hatiku telah ditulis satu tulisan. Beliau bersabda lagi, tidak ada makhluk Allah yang lebih tidak disukaiku dari penyair dan orang gila. Aku tidak sanggup melihat kedua mereka. Beliau bersabda lagi, aku berkata, sesungguhnya diriku kini telah menjadi seorang penyair atau seorang gila. Janganlah sekali-kali orang-orang Quraisy mengatakan begitu kepadaku. Aku akan naik ke atas bukit untuk mencampakkan diriku dan membunuhnya supaya aku rehat. Beliau bersabda lagi, lalu aku keluar untuk berbuat demikian sehingga apabila sampai di tengah bukit, aku dengar satu suara dari langit berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Beliau bersabda lagi, aku pun mendongak kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat Jibril dalam bentuk seorang lelaki berdiri di kaki langit seraya berkata, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan aku adalah Jibril. Beliau bersabda lagi, aku pun berhenti memandang kepadanya hingga aku tidak lagi
teringat kepada tujuanku, aku tidak dapat melangkah ke depan dan tidak pula dapat berundur ke belakang. Aku mengalihkan mukaku dari melihat darinya, melihat ke kaki langit yang lain, tetapi tiada satu arah pun yang kupandang melainkan aku tetap nampaknya. Aku terus berdiri, tidak maju ke depan dan tidak pula mundur ke belakang, sehingga Khadijah mengirim orang-orangnya mencariku sampai ke Mekah dan balik semula. Tetapi aku masih berdiri di tempatku. Kemudian Jibril berundur, meninggalkanku dan aku beredar dari situ pulang kepada keluargaku. Tuan-tuan, Nabi menceritakan, Nabi ni dia tak suka penyair, dia kata Nabi sebut Nabi tak suka penyair dan orang gila. Dan Nabi rasa apa yang dia dapat itu seperti bait-bait syair. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, sampailah 'allamal insana ma lam ya'lam. Ni kata Nabi, aku rasa seorang macam bait syair. Tapi aku tak suka penyair. Sebab tuan-tuan, zaman Nabi terkenal dengan penyair. Zaman Nabi terkenal dengan puisi. Sebab tu zaman Nabi ni orang bercakap guna bahasa syair. Dia nak maki orang, dia tak maki macam orang hari ni. Orang hari ni kalau nak maki orang, kita maki terus. Dia, tapi zaman dulu dia maki orang, dia guna bahasa syair. Dia karang syair elok-elok, tapi bahasa yang cukup indah, tapi maknanya cukup sinis. Dia maki orang dengan cara syair. Jadi tuan-tuan, Nabi tak suka semua. Lalu Nabi kata, Nabi rasa tak guna hidup sebab dia dah terbuat benda yang dia tak suka. Tak guna hidup. Kata Nabi, bebek mati, kalau mati itu kerehatan baginya. Dan kita tengok apabila Nabi cuba nak buat macam tu, yang kita tengok Jibril menjelma nak beritahu bahawa dia adalah Rasul. Ayat ini merupakan pelantikan Nabi sebagai Rasul. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dengan panjang lebar dari Wahab Ibn Kaisar dari Al-Baik juga. Kita berdiri di depan peristiwa ini apabila kita membaca dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab tafsir. Kemudian kita lewati dan meninggalkannya atau kita berhenti sebentar. Kemudian kita berlalu dari situ. Ia merupakan satu peristiwa yang maha agung, yang tiada batas bagi keagungannya. Walau begitu pun, kita cuba pada hari ini untuk mengetahui seluruh keagungannya. Namun di sana masih banyak dari sudut-sudut peristiwa ini berada di luar pemikiran kita. Tuan-tuan, saya tak nak urai panjang ini. Kita baca saja tentang kisah tua ini. Ia adalah peristiwa yang agung dari sudut hakikatnya, dari sudut maknanya, dari sudut kesan-kesannya kepada kehidupan seluruh manusia. Detik-detik masa berlakunya peristiwa ini merupakan detik-detik masa yang paling agung yang pernah berlaku di bumi, yang pernah berlaku di bumi ini di sepanjang sejarahnya. Apakah hakikat peristiwa yang telah berlaku dalam detik-detik ini? Hakikatnya ialah Allah yang Maha Mulia, Maha Agung, Maha Berkuasa dan yang Maha Besar yang memiliki seluruh alam ini telah sudi dan berkenan memandang kepada makhluknya yang bernama manusia yang duduk tersorok di satu sudut alam buana, yang namanya hampir-hampir tidak dilihat di bumi. Lalu ia muliakannya dengan memilih salah seorang dari mereka untuk menjadi pusat pancaran nur ilahi, khazanah hikmahnya, tempat turun kalamnya yang suci, dan wakil yang menyampaikan rancangan-rancangan yang dikehendakinya terhadap makhluk manusia ini. Tuan-tuan, ini bahasa Syekh Qutb. Sebab kalau tuan-tuan tengok teks asal dalam bahasa Arab, cukup indah bahasa Syekh Qutb. Sebenarnya mudah dia. Dia sebut di sini hakikat daripada dalam peristiwa ini. Hakikatnya ialah Allah Ta'ala nak memuliakan manusia. Itu yang hakikat. Sebab manusia ni tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bukan tidak, manusia ni sama je macam binatang. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok perkataan insan, para ulama mendefinisikan insan ni dengan makna hayawanun natiq,
apa dia haiwan nanti binatang yang boleh berkata-kata. Manusia ni adalah binatang yang boleh berkata-kata. Ini definisi yang diberikan oleh para ulama dalam kitab. Tapi Allah Taala muliakan manusia ni dengan apa? Ha? Manusia ni yang mana tak disebut oleh apa siapa tu? Satu kelompok yang hidup atas muka bumi ni yang tidak yang kita kata tidak ada apa-apa kelebihan. Tapi Allah Taala nak beri kelebihan, nak beri kemuliaan kepada manusia ni dengan apa? Allah Taala pilih di kalangan makhluknya, makhluknya yang nama jin, yang nama malaikat, yang nama tumbuh-tumbuhan, yang nama binatang, manusia. Secara semua makhluk ini Allah Taala pilih makhluk yang namanya manusia untuk dibebankan. Pertama, dipilih sebagai khalifah Allah, sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, dibebankan, disyariatkan, diberi tata tanggungjawab, yang mana apabila diberi tanggungjawab, mana orang ini telah diberi kepercayaan oleh Allah Taala. Ini maksud siap kutub dalam ungkapan ini. Maknanya tuan-tuan, manusia ini diangkat darjatnya lebih tinggi daripada mereka, lebih tinggi daripada jin, lebih tinggi daripada binatang. Kenapa? Daripada semua ini Allah Taala tak pilih mereka, pilih manusia. Sebab itu tuan-tuan, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, kata Allah, kamu ini adalah sebaik-baik kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan daripada manusia. Tapi syarat apa? Syarat nak jadi umat terbaik, orang terbaik, manusia terbaik, ukhrijat linnas, syarat dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini syarat. Sebab Allah Taala pilih manusia ni, maka Allah Taala letak syaratnya. Syarat apa? Kena jadi khalifah Allah, kena terima bebanan yang akan disyariatkan, kena terima kalam aku, laksanakan apa yang aku perintah, tinggal larangan aku, maka hampa manusia jadi orang yang terbaik, umat terbaik. Kalau tidak, kita sama aja. Kalau Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala tak turunkan syariat, mungkin hari ini kita sama macam binatang, tak pakai apa, kat telanjang hidup macam binatang. Hidup macam binatang. Tapi Allah Taala nak muliakan manusia, Allah Taala nak angkat darjat manusia, maka Allah Taala pilih manusia dia jadi rasul, maka dibebankan kepada kita, diturunkan wahyu, maka kita perlu buat, maka nak dapat kemuliaan izzah ini, maka ada syarat dia kepada terima wahyu Allah, laksanakan perintah Allah, tinggal larangan, maka manusia akan diangkat darjatnya. Ini maksud yang disebut siapa tu. Maknanya Allah Ta'ala, kita ni tak ada apa dulu. Allah Ta'ala muliakan kita dengan cara angkat darjat kita, pilih di kalangan manusia. Allah Ta'ala tak pilih di kalangan jin jadi nabi. Allah Ta'ala tak pilih di kalangan bukit bukau jadi nabi. Allah Ta'ala tak pilih di kalangan binatang jadi nabi. Allah Ta'ala pilih manusia. Nak tunjuk Allah Ta'ala nak memuliakan manusia, maka kita dipilih. Tapi bila kita dah dipilih, kenapa kita rendahkan martabat kita? Allah Taala dah muliakan kita. Allah Taala dah muliakan manusia, tapi manusia sendiri merendahkan martabat manusia. Cuba kita tengok. Hari ini, tuan-tuan, saya nak balik kepada isu yang lumayan hangat isu. Saya pun tak tahu, saya dah sebut banyak kali dah berulang. Minggu lepas, hari Sabtu minggu lepas, saya dijemput ceramah Kenduri. Kok belah Kedah lah ni jadi trend. Setiap ada wali majlis urus, kita guna peluang buat ceramah. Sebab apa tuan-tuan? Itulah peluang orang beripun. Kalau kok kawasan saya, kawasan Merbuk, kita ceramah bermula time orang makan tengah hari. Bukan seorang pun ceramah. Kadang-kadang Kenduri kata start makan pukul 11.30 ke pukul 12. Sampai pukul 5, sampai pukul 6. Waktu kemuncak tu kadang-kadang tuan-tuan, sampai 7-8 orang pun ceramah. Saya nak cerita sini agar tuan-tuan perempuan boleh buat. Kalau boleh terus di sini. Dia senang. So ustaz jangan cakap lama. Maksimum ustaz cakap setengah jam. Tak kira nampak mana-mana ustaz, tarik suruh dia ceramah. Tuan-tuan, kami di sana kita buat macam tu.
Kita buat buat macam tu, maknanya orang tengah makan di samping kita jamu makan dengan nasi apa semua, waktu itulah kita nak beri penerangan tentang Islam. Nak buat ceramah kadang-kadang payah, nak dapat permit apa semua. Waktu kenduri kahwin nak permit macam mana? Itu peluang kita nak ni tuan-tuan. Jadi kami di sana kita guna peluang. Jadi minggu sudah, Sabtu sudah. Dia pun tak buat, siang buat juga. Malam tu bagi peluang untuk saya. Sebab kau belah Kedah kan, kita masih ada lagi sistem gotong royong muri. Tak ada catering-catering ni, walaupun ada berkurang. Di malam tu biasanya, malam tu dia pun, kalau kau belah Kedah, esok nak muri malam tu orang buat kerja. Memang ramai lah. Bersetakat 100 orang tu biasa lah. Jadi malam tu depa bagi peluang kat saya pada ustaz, peluang 1 jam. Dia kenduri, waktu tu lah peluang tuan-tuan. Dia kenduri ni waktu tu dia panggil semua. Dia tak kira parti, dia panggil semua. Jadi tuan-tuan, waktu tu lah peluang kita nak menyampaikan dakwah Islam. Malam tu kalau di sana malam tu dia duduk siang bawang apa semua tuan-tuan. Dia bagi peluang kat saya. Buat rumah bisik saya dah tahu ustaz, malam ni ustaz nak mendai pun mendai, mesti JKKP pun ada. Saya kata mesti JKKP tu seorang ke dua orang, dia kata ada 3-4 orang hak ni, dia kata semua saya panggil, dia kata hak berkarat sampai pemerintah tak empuk pun ada, semua ada dia kata. Malam ni peluang ustaz nak bagi. Saya kata patut bapa bagi peluang kat aku malam. Tak apa juga, tidak kalau apa, duduk kena ceramah siap. Okey, malam tu. Tuan-tuan, saya sentuh isu malam tu, saya sebut saya satu isu hudud. Saya kata sebab hudud ni daripada dulu sampai kelar ni duk cakap tak habis-habis gitu kan, duk tak faham-faham ni. Daripada beranak, mula beranak, lepas tu baliak, lepas tu baliak balik kedua, sampai nak mampus pun duk tak faham. Saya kata malam ni sempena kenduri esok, saya kata saya nak sebut cerita hudud bagi reti. Sebut terang yang dia kata akan hukum hudud tu apa dia. Puak-puak tu nak bangun, tak bangun dah tuan-tuan. Jadi nak dengar, tak dengar kan, kena dengar. Peluang saya terang, sebut terang satu-satu. Yang dikatakan hukum Allah tu apa dia. Yang dikatakan Allah Ta'ala muliakan manusia tu apa dia. Kebetulan saya pun ada baca dua tiga, termasuk saya baca huraian surah Al-Alaq ni, tapi bukan kitab ni, kitab lain, menceritakan tentang Allah Ta'ala muliakan manusia dengan pilih manusia sebagai khalifah. Allah Ta'ala tak pilih binatang, tak pilih jin. Saya kata Allah Ta'ala pilih manusia kerana nak muliakan. Kenapa? Jadi kita rendahkan martabat kita. Rendah martabat macam mana? Kita rendahkan martabat kita sehingga kita buat tak faham benda yang Allah Ta'ala turun dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehendak Allah senang kan? Laksanakan perintah dia. Dan dia beri jaminan dia akan muliakan manusia. Bila manusia tak laksanakan perintah dia, makna manusia ni nak cari hina. Bila manusia ni nak cari hina, Allah Ta'ala lagi hina kita. Sebelum kita tengok macam-macam boleh berlaku. Benda-benda yang binatang tak buat, manusia buat hari ini. Binatang tak sanggup buat, manusia buat. Menunjukkan manusia ni apabila Allah Ta'ala dah angkat darjat dia, tapi kita tak nak, kita nak jadi hina. Allah Ta'ala hina sungguh kita sehingga hina lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Allah Ta'ala haramkan awak. Kan ada sebab. Sebab Allah menghilangkan akal, menghilangkan kewarasan akal. Siapa minum arak, dia hilang waras dia. Bila hilang waras, apa dia? Dia sebenarnya waras lawan dia. Gila. Bila gila, kita tengok orang gila macam mana. Kalau manusia yang waras, tuan, dia teramak nak kutip benda makan dalam tong sampah. Tanya budak umur 4 tahun, 5 tahun. Tuan-tuan, kita ada anak, ada cucu umur 4 tahun, 5 tahun. Suruh anak atau cucu yang umur 4 tahun, 3 tahun tu pergi kutip benda makan dalam tong sampah. Tuan-tuan, budak umur 4 tahun, 5 tahun, tak apa. Dia kata, gila apa nak kutip benda makan dalam sampah. Kotor
Benda tu patok sebab apa? Dia waras. Sungguh budak umur 5-6 tahun. Hidup angkat dalam longkang, serondoi dalam longkang. Tengih muka di dasar longkang. Budak takkan buat walaupun umur dia 5 tahun, 6 tahun. Sebab dia waras, dia tahu benda tu tak elok, kotor, jijik. Tapi bila manusia hilang kewarasan akal, duduk dalam longkang, dia boleh dengar. Tuan-tuan, makan daripada tong sampah pun sedap bagi dia. Sebab itulah Allah Ta'ala hina manusia sampai jatuh sama dengan haiwan, bahkan lebih teruk daripada haiwan apabila manusia menolak apa yang telah diwahyukan oleh Allah. Allah Ta'ala kata syarat nak angkat kemuliaan, nak jadi manusia yang mulia, kena terima kalam dia, kena terima apa yang Allah Ta'ala wahyu. Itu syaratnya. Ini yang disebut oleh siapa? Allah Ta'ala kata pilih kita jadi orang yang mulia. Tiba-tiba kita nak cari kehinaan. Apabila kita contoh lagi zina, Allah Ta'ala haramkan zina. Kerana apa? Kerana nak jaga keturunan. Sebab bila lahir anak, tak ada apa, anak tu malu. Bila orang tanya dia, ni hang pak hang siapa dia? Contoh anak belum nikah, ni pak hang siapa dia? Tengok-tengok, dia pak tak ada. Tuan-tuan, dia rasa malu. Dia rasa dia akan menyisihkan diri dia, menyebabkan dia jadi murung, menyebabkan dia jadi tak tahu hal apa saja. Berlaku proses nak bunuh diri pun semua. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan dengan cara haramkan benda-benda yang dia tak elok. Tapi manusia ini nak buat mencuri pun semua ni. Kita kata benda-benda yang tak elok yang menyebabkan hilangnya maruah. Tapi hari ini tuan-tuan, kita tak mau terima benda-benda ni. Tuan-tuan, hukuman hudud. Hudud nak jaga kemuliaan manusia. Hudud nak jaga kemuliaan manusia. Kalau tidak apa-apa Allah Ta'ala hukum. Bagi jadi manusia ikut suka apa, mana jenak nak telanjangkan, nak patuh, apa je masalah. Masa Allah Ta'ala suruh tutup aurat, suruh pakai pakaian, kerana nak jaga kemuliaan manusia. Masa Allah Ta'ala ajak kita makan dengan tangan dia luar. Tak boleh ke tuan-tuan? Pegang-pegang lah. Pukul nasi dalam pinggan. Tak payah pukul tangan. Angkat pinggan. Pokok macam tu ya. Boleh buat. Tapi nampak sangat hinanya manusia macam binatang. Sampai Allah Ta'ala nak angkat darjat dia. Makan dengan tangan. Jemput elok-elok. Suap elok-elok. Kunyah elok-elok. Telan elok-elok. Sebab apa? Sebab dimuliakan manusia. Tapi kenapa hari ini kita nak buang kemuliaan ni? Nak tiru panggil binatang. Nak tiru macam binatang. Orang ni hilang warah akal. Boleh? Sebab itulah tuan-tuan, saya betul sebut. Kalau kita tengok sini, mudah. Maksud saya betul, bahawa Allah telah pilih kita nak muliakan kita. Jadi bila nak muliakan, kita kena letaklah kedudukan kita ni mulia. Sebab tu tuan-tuan, bila mulia, kena jaga kemuliaan. Sebab tu kita jaga akal kita. Jadi undang-undang yang Allah Ta'ala buat bukan tujuan nak menyusahkan kita. Saya tanya orang-orang bukan Islam, bahawa ini saya edar buku tentang hudud. Ada sikit lagi dalam kisah saya, kalau tuan-tuan nak boleh, tapi dalam bahasa Mandarin. Tuan-tuan yang ada tempat dalam kalangan orang bukan Islam, boleh ambil buku itu dalam kertas saya nanti, boleh bagi. Kita edarkan baru-baru ni buku, kita cetak buku tu, kita edarkan kepada orang kaum Tionghoa untuk macam-macam buku tu. Kisah cerita tentang hudud. Feedback yang kita dapat balik, kebanyakan golongan Tionghoa ni, mereka apabila kita bagi buku tu, mereka baca, mereka faham. Mereka kata, kalau baca ni, kami tak ada masalah. Saya kata, tak ada masalah apa. Adakah hampa mencuri? Mereka kata, tak. Kalau tak mencuri, dia takut pun buat hukuman apa-apa. Tuan-tuan, kita tak buat salah, kita nak takut apa? Kita bukan pencuri, kita bukan perompak. Kita bukan penyamun. Kita bukan penagih apa, kita bukan penzina.
Habis tu kita nak salah apa? Kalau kita buat undang-undang untuk mencuri, untuk orang mencuri, orang merompak. Kalau katakan kita tak mencuri, tapi kita harap, weh tak boleh. Buat pun orang nak mencuri, biarlah orang nak mencuri. Maknanya kita pun mencuri sama. Jadi tuan-tuan, tidak ada masalah. Kalau kita, kalau kita tak mencakap bahawa Islam pun lempak Islam jauh-jauh, kita bercakap dengan rasional. Kalau kita tak mencuri, nak takut apa potong tangan orang mencuri? Kalau kita tak berzina, nak takut apa sebat atau rejam orang berzina? Kalau kita tak apa nama tak merompak, nak takut apa hukuman potong tangan atau potong kaki? Potong kaki. Kalau kita tak bunuh orang, nak takut apa hukuman bunuh balas, hukuman kisah? Jadi benda tu kalau rasionalnya, kalau kita tak buat, tak boleh takut. Kalau kita, yang jadi masalah yang duduk takut sangat sebab kita, mungkin sebab kita buat tu duduk takut sangat tu. Takut tempat sampai jadi mayat. Jajah mata. Jadi tuan-tuan, jangan Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada manusia. Kita nak hina pula manusia. Kita nak hina pula manusia. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kemuliaan. Tapi dengan syarat. Kemuliaan bersyarat. Apa dia? Patuh pada perintah Allah. Itu syarat. Ini adalah satu hakikat yang maha agung, yang tiada batas bagi keagungannya, dan sudut-sudut keagungannya akan berasur-asur kelihatan jelas apabila manusia mulai memahami hakikat uluhiyah yang mutlak, yang azali dan abadi, dan mulai memahami hakikat ubudiyah atau kehambaan diri, kehambaan dirinya yang terbatas, yang baru dan yang fana. Kemudian ia akan merasa kemanisan kesan dari perhatian dan inayah Allah itu terhadap makhluk manusia, dan menerimanya dengan penuh patuh, syukur dan gembira apabila ia memahami kalam Allah yang bergema di alam yang diturunkan kepada manusia yang duduk tersorok di suatu alam yang kecil. Siapa tu kata dah duduk di atas muka bumi, ha? Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada kita dengan Al-Quran. Dan kata sebetul, bila kita memahami hakikat wahyu Allah, pertama memahami, yang kedua mematuhi perintah Allah, tuan-tuan, kita akan rasa kesan apa? Kesan kemanisan. Berarti yang kita namakan halawatul iman, kemanisan iman. Soalnya kalau kita tengok, kenapa sahabat sanggup mati demi Islam? Karena mereka rasa kemanisan Islam. Kenapa hari ini kita tak sanggup mati untuk Islam? Tak sanggup mati untuk Islam sebab kita tak rasa kemanisan Islam. Contohlah, kenapa orang sanggup keluar derma beribu-ribu? Kerana dia rasa kemanisan berderma. Saya pagi tadi ada kuliah. Apa setengah, 9:30 ada kuliah di satu jabatan, di pejabat Timbalan Pengarah Farmasi Negeri Pulau Pinang. Pagi tadi kuliah Timbalan Pengarah Farmasi Negeri Pulau Pinang, orang Perak, orang Ipoh. Dia orang yang cukup minat agama. Tiap-tiap hari Jumaat dia akan buat setiap pagi Jumaat pukul 8:30 sampai 11:30, 1 jam dia akan buat majlis. Sebulan sekali kuliah saya ada kuliah bulanan tetap di Jabatan Farmasi Negeri Pulau Pinang. Hari Jumaat lain Timbalan Pengarah sendiri bagi kuliah, orang farmasi tapi dia bagi kuliah. Sebulan sekali dia jemput saya. Tuan-tuan, pagi tadi saya terkejut bila saya sampai kuliah, habis kuliah dalam pukul 9:45, ada seorang pegawai farmasi datang jumpa saya. Datang, terus tulis cek, koyak cek bagi ke saya. Saya pun ambil simpan cek. Tak tengok jumlah. Balik pejabat.
Bawa saya tarik cek dia keluar. Lepas tu dia bagi, dia tahu Ustaz, ni sumbangan untuk program Ustaz. Saya pun ambil cek tu, simpan. Balik ke pejabat, baru saya buka. Terkejut saya, saya ingatkan 1,000. Rupanya 10,000. Saya, kita rabun, buka spek. Bukalah spek ni, menipuan. Buka spek, saya tengok spek. Betul ke cek ni? Tengok-tengok betul sekali lagi, 10,000. Saya kata, yang bagi derma perempuan. Saya kata, puan ni tersilap tulis kan? Sekejap lagi kalau saya pergi, kalau saya pergi bank in cek ni sekejap lagi, sah. Saya pun telefon dia balik. Saya tak nak telefon, saya telefon PA Timbalan Pengarah. Saya beritahu nama saya sekian, dia kata, okay Ustaz nak ambil nombor dia. Telefon dia balik. Saya kata, puan maaf tadi puan bagi cek kat saya. Dia kata, ya. Saya kata, saya tak tengok jumlah dia. Tapi bila saya balik pejabat pun, saya tengok betul ke puan, apa yang puan tulis ni. Dia kata, berapa Ustaz yang saya tulis? Kukutlah saya silap. Saya kata, puan tulis 10 ribu betul kan? Dia kata, betul 10 ribu. Memang saya nak bagi 10 ribu. Bukan senang. Mungkin ada orang kata, dah dia ada duit. Berapa ramai orang ada duit? Kena keluar. Bila dia kata, dia perakui betul, saya pun tak patut terima kasih. Saya tanya, saya minta maaf puan, saya nak tanya, apa yang menggerakkan puan bagi RM10,000? Saya kata, Ustaz, senang ya dia. Orang mungkin dengar kuliah, dia dengar teori. Saya lalui kerana saya praktik. Dia kata, seronoknya menderma ni, dia kata. Pertama, Allah tambah rezeki. Yang kedua, dia kata, seronok apabila melihat orang seronok dengan apa yang kita bagi. Betul juga, tuan-tuan. Tuan-tuan ada benda makan banyak. Tuan-tuan jamu orang kaya. Kita tak seronok tengok orang kaya makan sebab orang dia dah kenyang dah. Di rumah dia pun berlambak makan. Tuan-tuan jamu takat bihun Singapura, tuan-tuan dia tengok dia pening. Allah, takat bihun Singapura, rumah aku nasi, dia hebat. Tapi bila kita jamu orang yang sedang lapar, kita nampak dia makan tu tuan-tuan dengan gelojohnya. Walaupun perasaan kita seronok tengok orang makan, orang yang lapar makan, kenapa? Itulah kemanisan. Dia sebut, dia kata, manisnya yang dia menyebabkan dia suka menderma ni, manisnya sebab dia kata, seronok tengok orang yang tak ada apa, seronok. Kita nak pakai baju, baju kita semua yang branded-branded. Tiba-tiba kita bagi duit ke orang, orang yang tak ada baju pakai baju, dia seronok. Bahkan dia tunjuk keseronokan itu menyebabkan kita tumpang seronok dengan keseronokan dia. Itu kemanisan. Tapi nak asal macam mana? Bukan semua boleh asal. Maksudnya itu pada katakan kemanisan itu hanya boleh orang yang orang tertentu, orang yang alami saja boleh rasa kemanisan. Sebab itulah manisnya Islam sehingga rela mati, manisnya iman sehingga sanggup dibunuh. Tak semua orang boleh rasa, melainkan orang yang dapat rasa kemanisan Islam, kemanisan iman. Sebab itu para sahabat rela batang tubuh mereka galang ganti kepada agama, galang ganti batang tubuh Rasulullah, sebab mereka rasa kemanisan Islam, manisnya iman. Kita hari ini kita tak rasa manis. Macam kita makan gula. Kenapa kita suka makan gula? Sebab gula tu manis. Sebab gula tu manis. Walaupun orang kata kecil manis, tak boleh makan gula. Makan juga sebab manis. Sedap dia. Tapi kenapa kenapa orang tak mau makan apa nama benda-benda pahit apa nama ni? Sebab kita kata pahit. Pahit kita tak mau. Jadi orang yang rasa manis dia kan, dia akan buat apa yang dia rasa sebab dia dah dapat kemanisan. Sebab tuan-tuan, kenapa hari ini kita takut tak keluar berjual? Sebab kita tak rasa manisnya iman. Sahabat dulu kita tengok, bukan tak sahabat, para pejuang Islam. Saya betul. Kenapa rela keluar masuk penjara? Dalam penjara teruk tuan-tuan. Tapi manisnya iman
penjara tu yang teruk tu rasa mana? Sebab dia masuk penjara kerana Islam, bukan buat jenayah. Bukan masuk penjara kerana mencuri, masuk penjara kerana kerana mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah. Kenapa orang sanggup berimpun? Kita tengok baru ni. Sanggup berimpun di dataran mereka, dah sanggup mereka walaupun diancam macam-macam. Dataran mereka tak pernah masuk lah apa semua. Kenapa? Sanggup pergi walaupun jauh. Masa manehnya, seronok. Kenapa orang sanggup turun demonstrasi? Contoh, demonstrasi bersih, satu bersih, dua bersih, tiga. Taulah turun, kena godam, kena sepak. Silap-silap pula kena tangkap, kena gari. Cerita semua ayam ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, saya waktu bersama-sama dengan dengan peserta demonstrasi. Tuan pun kata, tak seronok ni. Tak pasal ayat isi. Tuan-tuan semua cakap, dia berkata, tak seronok ni Ustaz, tak apa-apa. Tak apa, main duduk ngangor. Dia kata, kalau main boleh duduk lari, main duduk, baru seronok. Sebab apa? Manehnya kena ayat isi. Sebab tu orang sanggup turun. Walaupun 2-3 kali kena tembak pun. Tuan-tuan nak tahu pedih ke tak tuan-tuan, harus kena. Kena gas apa nama pemulih mata tu, nak tahu pedih ke tak, nak nyawa tak boleh. Ni kena keluar habis ayat hidung ayat semua tuan-tuan. Lebih teruk. Kalau siapa yang dalam sedung cukup baik, lega tu boleh. Tapi kenapa dah tahu teruknya tu, buat lagi nak pi juga. Bahkan kata kalau tak syok. Kalau ada baru syok, kenapa? Manehnya. Rasa kemanisan benda tu walaupun teruk. Tu yang dia katakan manis. Manisnya perjuangan tu. Lepas tu kita tengok Ustaz Kutub sanggup digantung. Kenapa? Manisnya kematian. Sebab kematian itu untuk Allah. Lepas tu tuan-tuan, bila sebut tentang kemanisan iman, siapa puan tadi? Senangnya tulis-tulis cek depan saya, tak sampai 5 minit perak payah dah. 10,000. Kalau kita nak upload 10,000 tuan-tuan, pikir 100 kali, 10,000 pun. Tapi oleh kerana dia rasa manisnya keluar 10,000 tu tuan-tuan, bagi dia tak apa. Sebab kemanisan yang dia rasa. Sebab tu lah tuan-tuan, inilah jiwa-jiwa yang kata jiwa yang merdeka. Jiwa yang kita kata yang Allah angkat kemuliaan. Dia dapat beza kemuliaan manusia yang Allah Ta'ala beri dengan kehinaan yang Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok orang sanggup mati kita, apalah boleh sanggup mati, apalah. Ada orang sebut saya, apalah kau ni dah tahu dah nak kena tembak ayat gas, nak kena tembak ayat asin, nak kena tembak gas. Papi lagi dia kata, cuba duduk di rumah. Kita jawab tentang apa tak tahu. Gas tu, walaupun pedih, tapi kesan dia mana? Apa dia? Inilah yang orang tak dapat cerita. Manisnya di mana orang tanya? Manisnya di mana? Sampai keluar ayat hidung habis. Manisnya tak dapat cerita. Melainkan di sana ada halawatul iman. Halawatul iman. Aduh, kita dengar. Tuan-tuan. Allah telah angkat kemuliaan manusia tu kerana orang kata, tapi itulah dia kemanisan yang. Kalau kita tengok sahabat. Sahabat Nabi. Sanggup. Nak mati. Bahkan bila pi perang balik tak mati. Ya Allah, pasal apa Allah? Ni khasnya. Rasa marah ni pasal apa Allah tak pilih aku? Pasal apa pilih dia? Dia dengan aku sama, pasal apa pilih dia? Kenapa tak pilih aku? Kenapa tak pilih aku untuk mati? Kalau kita patutnya bersyukurlah hang hidup. Tak, aku tak mau hidup, aku nak mati. Aku pi tujuan nak mati. Tapi kenapa aku hidup? Kenapa aku tak dipilih oleh Allah Ta'ala? Sebab apa? Sebab dia sama cakap, sebab dia rasa kemanisan. Kemanisan. Sebab itulah tuan-tuan. Siap betul sebut itu. Kalau kita faham hakikat uluhiyah, uluhiyah, perhambaan diri kepada Allah, tuan-tuan, kita akan rasa kemanisan itu. Bila rasa manis, tuan-tuan, bila rasa manis perjuangan, tersah nilai. Waktu itu kita akan serah segala-galanya untuk Islam. Kenapa orang sanggup beri derma di mana 50,000? Dia rasa kemanisan bersedekah. Kenapa orang sanggup infak diri dia untuk Islam? Tak kira, sanggup biar aku mati tak apa, dibunuh pun tak apa, kerana apa? Itu kalau tuan-tuan tengok dalam di kawasan Kubah Masuk Kedah, ada seorang cikgu pencet. Cikgu pencet.
Yang pencet ni tuan-tuan faham dah lah. Pencet pun dah lama. Saya mau kenal dia. Tapi umur pencet orang tua jiwa muda. Jiwa muda, jiwa perjuangan Islam dia jiwa muda. Saya tabik dia. Sebut ceramah, sebut apa pun, demonstrasi ke ceramah ke apa, tak mana juga dia cakap. Saya tanya dia, apa yang menyebabkan cikgu hilang letih sampai sebut apa pun boleh pergi? Dia kata, Ustaz, saya keluar dari rumah, cita-cita saya syahid. Menyebabkan dia kata dia hilang letih. Bayangkan tuan-tuan demonstrasi daripada Kubah Pasu pergi Kuala Lumpur, umur pencen, berjalan kaki. Saya pun serendah. Jalan kaki 4 kilometer pun semua kena ni. Dia kata setiap kali saya langkah, cita-cita saya untuk syahid. Tapi kalau saya boleh balik, saya kecewa sebab tak dapat syahid dia. Dia kata bila cita-cita syahid ni, dia kata hilang letih. Tak fikir dah buat duit, tak fikir dah buat letih, tak fikir apa sebab. Nun, kalau dapat syahid, dia kata Allah manis. Tuan-tuan kenapa? Ini yang kita kata halal waktu ni. Kalau kita fikir, aku dah pencet lah, dah dapat pencet bulan, kalut-kalut pagi duduk rumah je ni lah, tengok TV, bayar orang buah dalam TV, tiap-tiap bulan pergi jual duit pencet, rasa nak makan bayam beli, rasa nak makan mikan beli, rasa nak pergi muka, ada duit sikit pergi muka, rasa nak pergi mancung orang pergi. Tapi kenapa dia pilih hal itu? Kan ni yang kita kata kemanisan. Kemanisan ni kata siapa-siapa tu, bila kita dapat hakikat. Pertama, hakikat ubudiyah, hakikat uluhiyah Allah, berarti hakikat wahyu itu tuan-tuan kita faham. InsyaAllah di sana kita akan rasa kemanisan ayat-ayat Allah, kemanisan firman-firman. Kenapa orang suka baca Quran? Kenapa orang itu? Quran ni tuan-tuan ulang hati orang. Tuan-tuan beli novel, baca sekali. Tuan-tuan beli novel, baca sekali, lepas baca lepas tu lempak novel untuk apa? Jemur lah. Tuan-tuan ulang, suruh ulang balik. Tak mahu, tak habis ulang. Kenapa jemur? Tapi kenapa Quran kita tak jemur? Habis baca, habis ulang, habis ulang, habis ulang. Kenapa? Kita memahami hakikat wahyu Allah, kemanisan ayat-ayat Allah menyebabkan kita ulang, berulang, ulang, ulang, sampai saat kita rasa cukup serasi dengan jiwa. Tak baca syari, tak boleh duduk. Sebab manisnya ayat-ayat Allah. Tapi itulah syarat nak dapat semua tu. Maka kita kena ada syaratnya itu memahami wahyu Allah. Dan kita kat ni insyaAllah kita akan sambung apakah makna peristiwa itu. Kita akan sambung nanti apakah makna peristiwa itu. Wallahu subhanahu.